tapi Allah katakan wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuhu fa huwa yukhlifuhu. Sesiapa yang nafkahkan sesuatu, Allah akan ganti. Ganti itu macam mana kita tu tak rasa ganti ke mana? Sama ada ganti ke kerasa atau ganti ke kiamat. Lepas kita bila selalu belanja orang, mesti murah. Semua orang kerja hari tak lagi tu lah. Lagi. Walaupun ramai negara umat Islam yang telah hancur moral dan akhlak ni, tetapi masih ada golongan yang berakhlak tinggi dan berperkerti luhur. Maknanya orang kata ni dekat ni pusat tertinggi lah, dekat tempat apa ni asuhan, tempat-tempat ni jawana ramai umat Islam. Walaupun ramai, tapi walaupun ramai negara umat Islam yang hancur moral ni, rambut-rambut bau macam-macam lah, black metal, tetapi masih ada golongan yang berakhlak tinggi. Macam ada kita tadi, bukan setakat di Malaysia, luar negeri pun kan. Ini golongan-golongan yang katakan yang berakhlak tinggi dan berpekerti lembut, walaupun syiar-syiar Islam dianjak, diinjak-injak, di sebahagian tempat, tetapi di tempat lain syiar-syiar Islam ni masih lagi gagah dan teguh. Kalau buat apa pun, tuan-tuan pergi seluruh dunia mesti akan dengar suara azan kemana kala itu, dan lama-lama lambat laun orang suka pula kepada azan. Kita di negara kita bangsa gini pun kena suka azan. Kita boleh bangun jogging, orang Melayu kita pula bawah azan. Wah, kau nak tidur boleh. Orang Melayu tapi tunggu yang tak lebih baik tu lah. Yang nanti ni asyik nak tidur lah. Nanti dah mati tidur lah lama-lama. Ini asal dunia nak tidur saja. Bawa kereta tidur, untuk masjid tidur, banyak tempat. Walaupun syiar Islam diinjak-injak di sebagian tempat, tetapi di tempat lain syiar-syiar Islam masih lagi gagah dan teguh. Walaupun aktivis-aktivis telah ditindas dan diseksa pada satu tempat, tetapi di tempat lain mereka akan disancung dan dihormati. Kita dengar macam-macam yang melanda umat Islam. Katakan contoh Osama Bin Laden. Kalau dunia ini ibaratnya macam musuh pula, tapi dia orang Islam yang kaya, yang menolong orang Islam yang lain. Tuan-tuan beli muka macam Bin Laden, Bin Laden lori panjang, dia kala di bentuk kabar, dia sponsor orang-orang yang buat haji, air dengan buah kurma ni kaya. Tapi bila dari pandangan musuh-musuh Islam, dia kata orang ni orang yang bahaya. Sebab berbahaya tuan-tuan, sebab mengancam, mengganggu gugat kehidupan ataupun hidup kerajaan mereka. Sebab mereka di dalam keadaan yang salah, yang benar ini ialah daripada Islam. Begitulah seterusnya umat Islam tidak akan lenyap daripada muka bumi ini hinggalah sampai pada masa yang dikehendaki oleh Allah. Jadi maknanya selagi ada sebut nama Allah dalam dunia, kiamat akan berlaku. Hinggalah hari kata kiamat akan berlaku bila la yakulu ahadul Allah Allah, tak ada seorang pun sebut Allah, kiamat akan berlaku. Bila sebut nak hilang sini pun dari tempat sampai sebut Allah, Allah mudah ni je. Kalau dia kata Cina dulu pula, dulu baru saya ni sampai, oh mu Allah pasti Cina Allah macam jadi ni kiamat ni tak berlaku sehingga tak ada orang sebut Allah. Lambat lagi lah kiamat. Tapi kalau tengok hadis yang kedua, la yakulu sa'ad la yakumu sahatta dirarunna. Ini mungkin dekat. Kiamat dia tak akan berlaku kita nanti sehingga manusia jadi wasah. Ini wasah manusia banyak. Dia pukul mok dia, dia berasal ayak dia, itu wasah lah. Dia wasahnya bukan kerana wasah apa, dia sebab salah ubat. Dia jadi doktor dulu, jadi salah ubat, dia
kalau ubat kan dia pening.